Pemain voli duduk hasil seleksi Kejurprov beberapa waktu lalu mulai masuk pemusatan latihan yang digelar NPC Kalimantan Selatan akhir pekan tadi di Kompleks Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar. Pelatda dihuni 10 atlet dengan klasifikasi minimal disabilitas sebanyak 4 orang dan sisanya disabilitas tunadaksa. Selama Desember ini tim pelatih yang dikoordinir Hamni Abdullah hanya pembenahan teknik dasar tanpa memasukkan program inti serta strategi bermain. Dalam program latihan sih masih di tahap awal persiapan umum, jadi masih di kita pembenahan teknik dasar dulu. Jadi kalau sudah tekniknya bagus dalam poli duduk baru kita mengejar ke materi yang lain. Nah, Bang, untuk kerangka tim sudah dapat atau belum, Bang? Kerangka tim kita masih ada kekurangan, ada dua posisi yang masih terlalu lulus kan ya. Ya, persiapannya alhamdulillah sekarang berkembang besar. Persiapannya oleh teman-teman ya. Jadi persiapannya tuh siap mental. Ada peningkatan daripada 2016. Selain memiliki materi lebih bagus dari Peparnas 2016, pemusatan latihan juga memiliki durasi cukup panjang, mulai Januari 2020 hingga waktu pelaksanaan pada November nanti. Dari Banjarbaru, Suhardian, iNews melaporkan.